بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat taufiknya sekali lagi kita diizinkan oleh Allah untuk mengikuti majlis ilmu pada pagi ini. untuk menuju keislaman dan keimanan yang lebih sempurna sesuai dengan ajaran Allah dan rasulnya. Topik kita pada pagi ini cukup menarik. Mudah-mudahan dengan memahami topik pagi ini membuat hidup kita seharian akan lebih tenang tenteram sebab dia termasuk ke dalam zikrullah dengan zikrullah jiwamu atau hatimu akan tenang dan tenteram satu di antara zikrullah itu Memahami topik pagi ini, yaitu sikap menghadapi dugaan, sikap menghadapi ujian, atau cobaan Allah, bagaimana? Supaya jiwa kita menjadi tenang, Pak Ustaz, bila ditimpa musibah atau ujian, pasangan meninggal dunia, anak sakit, dan lain-lain, pahami. -lain baik-baik kuliah pagi ini. Bagi usas ini modal yang sungguh besar dan sungguh tepat. Kita baca. Dunia ini penuh dengan dugaan dan ujian. Kita hidup di dunia ni bukan untuk hidup selesa. Enjoy. Tapi hidup ini di dunia penuh dengan ujian dan dugaan. Semua orang yang semua orang akan mengalaminya. Tanpa kecuali. Jangankan kita Para rasul diuji juga oleh Allah. Malah, justru rasul yang paling banyak mendapat ujian dan dugaan, serta penentangan kaum, justru mendapat martabat tertinggi yang dipanggil dengan ulul azmi. Nuh berdakwah 950 tahun. Tak pernah fras, tak pernah give up. Kita pula berdakwah baru sekali dua kali orang cemoh langsung berhenti. Allah turunkan musibah, ujian, dugaan untuk mengangkat derajat seseorang, bukan untuk menghina. Lihat jauhnya sikap kita dengan sikap orang-orang yang tahu, para rasul, para ambia, para ulul azmi. Nabi Ibrahim ulul azmi kedua dilempar dalam api Nabi Musa dikejar untuk dibunuh oleh Firaun dan askarnya Mereka tetap bersama Allah bersama dengan ajaran Allah kita di label sedikit saja dah takut. Nampak sangat tipis sangat iman kita. Lihatlah di kiri dan di kananmu. Setiap orang diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Bukan hanya kamu yang pernah mendapat dugaan. Bukan. Malahan sebenarnya dugaan Allah ke atas kamu jauh lebih ringan dibandingkan dengan setengah orang lain. Janganlah bandingkan kompe dengan ulul azmi, para nabi, para rasul, para wali zaman dahulu, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita pun, kadang-kadang mereka punya dugaan lebih besar dari kita. Berapa banyak orang yang terlantar di atas katil bertahun-tahun lamanya, koma, tidak mampu berbuat apa-apa kecuali menggeliat ke kiri dan ke kanan. Itu saja yang mereka boleh buat. berapa banyak pasangan yang kehilangan anak kesayangan ketika masih muda kita alhamdulillah anak-anak sehat-sehat belakang tak tengok ke nasib mereka berapa banyak orang yang dirundung malang terikat dengan hutang sekeliling pinggang kita alhamdulillah Taklah, seteruk itu, itu semua dugaan. Oleh itu, hadapilah dugaan demi dugaan dengan sabar. Yes, sabar. Sabar kunci kejayaan. Begitu orang-orang tua selalu sebut. Sabar kunci kejayaan. Kunci kebahagiaan. Bersikaplah sebagaimana sikap Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang pernah berkata Allahu Akbar. Cantiknya kata-kata Umar ini. Coba kita pegang kuat-kuat kata-kata Umar ini. Walaupun bukan hadis Nabi. Iza kana syukru wa sabru ba'iraini Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta. Andai kata syukur dan sabar itu bagaikan dua ekor onta. Ma'ablaitu ayuhuma arkab. I don't care. Aku tak kisah. Unta yang mana dari dua unta itu akan aku tonggangi. Aku tak kisah. Unta yang mana satu. unta yang bernama syukurka atau unta yang bersama sabarkah, akan aku kenderai agar aku boleh survival asal aku boleh terus hidup bukan macam setengah-setengah kita dapat nikmat tak pandai syukur malah kufur nikmat gunakan nikmat pada jalan maksiat bila dapat musibah pula menggelabah panik tak menentu ini sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ajabal lil mukmin Sungguh hebat orang-orang yang beriman. Ida ashabatuhu sarra syakar fakana khairallahu. Sungguh hebat orang yang beriman. Yaitu apabila mereka dapat nikmat mereka bersyukur kepada Allah dan bersyukur itu baik baginya. Wa in ashabatuhu darra sabar fakana khairallahu dan apabila ditimpa ujian dia sabar dan sabar juga adalah baik baginya dan sikap demikian kata nabi sikap demikian tidak ada pada orang kafir orang beriman steady dapat nikmat syukur dapat ujian daripada Allah atau dugaan sabar dengan retor. Coba tengok kehidupan sehari-harian masyarakat kita. Jangan-jangan termasuk diri kita. Bila dapat nikmat kufur nikmat, tak pandai bersyukur. Bila dapat ujian, menggelabah, panik, ingat itu sifat orang kafir. Kata Nabi, "Orang yang ada iman tak macam itu." Apalagi dia tahu tafsiran ayat, Innallaha "Allah bersama orang sabar, bersama di situ dengan makna Allah akan tolong siapa yang sabar." Jika kamu mempunyai sikap seperti sikap Sayyidina Umar. yang kita sebut tadi. Jika anda memiliki sifat seperti sikap Umar, niscaya kamu akan hadapi kehidupan ini dengan mudah dan selesa. Bersyukur jika mendapat nikmat dan bersabar jika mendapat dugaan atau musibah. Ikuti Umar pernah mendapat pujian tersendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum beliau memeluk Islam beliau banyak buat dosa. Coba dengar kisah ini. Pada suatu hari sahabat bertanya ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? nabi jawab orang yang paling bertakwa inna akramakum atqakum inna akramakum atqakum orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa <tuh> sahabat jawab kami tidak tanya dari sudut itu ya Rasulullah siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Nabi jawab untuk kali yang kedua. Dia adalah Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Bin Nabi. Tak ada duanya. Hanya satu orang saja. Yaitu Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Betul tak semuanya adalah Nabi? Hatta Nabi Muhammad. Tidak ada kelebihan itu. Bapaknya Abdullah bukan Nabi. Atoknya Abdul Muttalib bukan Nabi. Lagi-lagi sahabat bertanya, Ya Rasulullah. Kami tidak tanya dari sudut itu, Ya Rasulullah. Siapa di antara kami? Oh, yang kamu maksudkan di kalangan kamu ini? Jawabannya, orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang dulunya, ketika dia jahil, dia sangat ditakuti, digeruni. Bahasa hari ini, dia orang yang paling teror. Apa dosa yang dia tak buat? Semba berhala, minum arak, berjudi, berzina, membunuh. Tetapi orang yang macam itu teranya setelah dia memeluk Islam, dia jadi orang yang paling teror dalam Islam. Paling disegani dalam Islam, paling ditakuti dalam Islam. Karena dia tafakuh fiddin. Karena dia mendalami selok belok agama. Tafakuh fiddin. Nabi sebut, tafakuh fiddin. Sebabnya mengapa majelis kita, Ustadz namakan majelis tafakuh fiddin. Yaitu majelis untuk mendalami selok belok agama. Akidahnya, fekahnya, akhlaknya, Qur'annya. Hadisnya, supaya kita dapat ikut jejak langkah Umar ibnul Khattab. Itu sebabnya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan fras. Walau banyak macam manapun, dosa yang kita lakukan dulu semasa muda. Sekarang sudah insaf, umur dah 50, umur dah 60, umur 70, umur sudah 80, masih ada peluang untuk hidup, perbaiki, cara memperbaiki diri, dalami selok belok agama. Ini dia, antara lain, dalami selok belok agama. Anda akan jadi orang yang mulia di sisi Allah. Tapi sudahlah dulu banyak bergulung maksiat, banyak suruhan Allah tidak dibuat, banyak larangan Allah dilanggar. Sampai sekarang terus saja tak mau tobat, tak mau tambah ilmu. Tahu-tahu innalillah. Oh buruk padanya. Sekedar selingan. untuk menjadi ektibar dan pengajaran bagi kita yang hidup saat ini. Ikuti jejak langkah Umar Ibn Khattab. Apa arti dosa yang kita lakukan berbanding dengan dosa yang dibuat dibawa oleh Umar yang dibuat oleh Umar semasa jahilnya. Malah beliau di antara orang yang paling memusuhi ajaran Nabi pada asalnya, tapi dengan kuasa Allah beliau menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya kita semua, khasnya para pendakwah, jangan fras. Kalau kebenaran yang kita ingin sampaikan orang tuduh pembawa ajaran sesat. label ini label itu jangan malah labelan seperti itu sebenarnya menguntungkan kita sebab kita telah dizalimi segala kebaikan-kebaikan orang yang menuduh Allah akan ambil untuk dibagi pada kita nanti nanti di akhirat Memang betul kita macam dihina tak apa. Itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, mereka justru yang menghina. Kita yang bawa ayat Quran, hadis Nabi, ikut manhaj salafus saleh dihina. Tunggu nanti di mahkamah Ilahi. Allah dan Rasul akan memihak pada siapa? Hatirin dan hadirin dan hadirat itu, maknanya sabar, jangan cepat menggelabah. Sekali lagi, ikut jejak langkah Umar Ibn Khattab. Dunia ini bagaikan orang, dunia ini bagi orang yang beriman, bagaikan penjara dunia ini bagi orang yang beriman bagaikan penjara. Gerak-geriknya senantiasa terbatas. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Coba tengok hadis Nabi, riwayat Muslim, hadis sahih. Ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dunia ini syurga bagi orang kafir hati-hati ya memahami hadis ini bukan bermakna kita orang beriman tidak boleh hidup senang tidak berarti orang beriman tidak boleh kaya tidak berarti orang beriman tidak boleh berpakaian indah, cantik, makan yang enak lagi lezat. Bukan, bukan. Maksudnya orang beriman dunia ini bagaikan penjara. Betul tak? Penjara itu penuh dengan batasan-batasan. Depan dinding, belakang dinding, kiri, kanan, atas semuanya ada pembatas yang kita berada di dalam penjara, kan pergerakan kita sangat terbatas. Dan batas-batas penjara itulah yang dimaksudkan dengan larangan-larangan Allah. Boleh cari rezeki, tapi pastikan rezeki itu rezeki yang halal. Boleh memuaskan nafsu, hatta nafsu seks. Asalkan kawin, lengkap rukun dan syarat-syaratnya. Ingin jadi ketua, jadi pemimpin. Silakan, kalau itu memang dipilih oleh rakyat. Jangan gunakan politik uang, jangan memperkayakan diri dengan mencuri atau rasuah. Itu sifat orang kafir. Itu sebabnya orang kafir dikatakan, "Dunia ini bagi orang kafir bagaikan syurga." Sebab bagi mereka tidak ada pantang larang. Wanita-wanita muslimat bila keluar rumah menutup aurat, itu batasan-batasan. Tidak semua orang boleh lihat auratnya. Kecuali suami, ibu bapa, anak-anak, cucu. Yang lain tak boleh melihat. Itu sebabnya tutup aurat bila keluar rumah. Bergaul dengan orang ramai. Tapi orang kafir kita lihat. min dhalik. Macam orang telanjang. Kalaupun menutup serba sempit, ketat. Itu sebabnya kata Nabi. Robbamin kasiatin fid dunia ariyatun fil akhira. Berapa banyak orang yang menutup aurat di dunia, tetapi dia telanjang di akhirat. Memang menutup aurat, tapi kata ulama hadis, barangkali pakaiannya sempit, nampak body. Memang nampaknya menutup aurat, tapi pakaiannya jarang, Sampai terbayang bahagian dalaman. Itu kata Nabi. Berapa banyak orang di dunia. Nampaknya macam menutup aurat. Tapi dia bakal telanjang di akhirat nanti. Nauzubillah Para suami, nasihati istri. Ibu bapak, nasihati anak-anak gadis. Jangan buat perkara semacam itu. Tutup aurat dengan betul. yang suka buat suka-suka hati itu orang kafir. Orang Islam tidak penuh dengan batasan-batasan. Kita dibenarkan untuk melayan nafsu asalkan pada jalan yang dibenarkan oleh agama. Nabi bersabda dalam hadis sahih, "La ahadukum hatta yakunu" Hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak beriman kamu. Sehingga hawa nafsumu kamu layani sesuai dengan ajaran yang aku bawa. Cari rezeki, kayakan diri. Silakan. Tapi nabi dah batasi Talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib ke atas setiap muslim. Hadis yang lain. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari pemakanan yang haram, neraka tempat yang lebih utama. Ingin memuaskan nafsu, seksmu, silakan kawin dengan wanita atau laki-laki yang bukan mahrammu. Bagi laki-laki tentu saja wanita. Bagi wanita tentu saja laki-laki yang boleh dikawini. Lengkapkan syarat wali, saksi, ijab kabul tak cukup satu jika kamu mampu boleh poligami tapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil cukup satu saja pilih pasanganmu orang yang ada pegangan agama dan akhlak yang mulia semua ada panduan dari nabi sallallahu alaihi wasallam Tapi, macam mana, Pak Ustadz? Bila ternyata ibu bapak atau diri sendiri dulunya terlalu ikut nafsu, salah pilih, bukan berasaskan orang yang pegangan agamanya kuat dan akhlaknya. Nanti insya Allah, pada penghujung ada jawabannya, walaupun itu musibah tapi hadapi dengan penuh sabar. Nanti panduannya. Hadis di atas tidak bermaksud agar orang beriman mesti hidup dalam keadaan susah dan miskin sebagaimana difahami oleh setengah orang Islam. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Dia tidak membawa makna Orang beriman mesti hidup susah di atas muka bumi. No. Ia hanya ingin menggambarkan bahwa kehidupan orang yang beriman di dunia ada batasan-batasan yang wajib mereka patuhi. Sedangkan orang kafir bagi mereka tidak ada pantang larang ketika memenuhi kehendak nafsu dan syahwat mereka di dunia. sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat 12 surat Muhammad sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka makan dan mereka enjoy berseronok-seronok ta'obahnya bagaikan binatang berseronok dan makan minum neraka tempat mereka. Alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamattuna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Sekali lagi ustaz terjemah, orang-orang kafir. Mereka makan, mereka enjoy. Sama betul. Sebagaimana binatang enjoy dan makan, betul tak? Binatang makan bukan pilih halal haram. Nampak saja daun, nampak saja makanan, dia akan makan. Makanan itu milik tuannya, ke milik tetangga, ke dia bukan kisah. Binatang, jika ingin memuaskan nafsu seksnya. Dia bukan fikir. Itu anak saudaranya kah? Itu adiknya kah? Itu sebabnya orang kafir Allah sebut sama-sama dengan binatang. Itu sebabnya kalau ada orang-orang yang beriman buat perkara yang serupa mereka juga sama dengan sikap orang kafir yang Allah samakan dengan binatang. Contoh teladan yang paling baik bagi kita dalam hal ini siapa role model kita dalam hal ini tidak lain tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Pak Ustaz? Baginda pernah dilempar dengan batu, sehingga berdarah dua betisnya dan kakinya. Oleh penduduk Taif, pernah dikepung oleh musuh sehingga makan hanya daun-daunan. Pernah diusir dari kota kelahirannya, Makkah, terpaksa pindah ke Madinah. Pernah patah gigi serinya dalam Perang Uhud, istri kesayangannya Aisyah pernah dituduh berzina. Kehilangan 70 sahabat mati dibunuh oleh musyrikin dalam Perang Uhud, kewafatan. Semua anak lelakinya semasa masih kecil, semua itu dugaan daripada Allah. Pernah mengikat perut karena kelaparan, pernah dituduh sebagai penyair gila, pernah dituduh sebagai tukang sihir, pernah dituduh sebagai penyebar ajaran sesat. Sabah dan ajaran Songsam. Nabi terus tuduhan-tuduhan itu tak sedikit pun membuat Nabi menjadi giver, serik. Macam yang Ustaz sebutkan tadi. Kita dah sampai ke peringkat itu. Kita share video seperti ini. orang jawab jangan share lagi wahabi langsung berhenti <laughs> Allahu akbar tipisnya macam kulit ari iman yang kita miliki malah ada dari kalangan nabi yang sampai dibunuh Zakaria dan anaknya Yahya dalam menjalankan tugas. Ini yang Ustaz katakan, topik pagi ini cukup penting untuk kita miliki imani, yakini. Niscaya jiwa kita akan tenang. Sebabnya mengapa buku macam ini, Ustadz, rasa perlu buat. Pada asalnya, untuk anak cucu ustaz. Walaupun anak-anak ustaz semuanya jadi guru agama, empat laki-laki, namun perlu paling kurang untuk cucu-cucu di belakang hari. Setelah kita tiada, semuanya menyangkut wasiat yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Ustaz, izinkan manfaatkan buku ini bagi yang mau menjadikan ia sebagai panduan. Andai kata kita tak dapat bimbing mereka sebagaimana semestinya. Tinggalkan buku ini untuk mereka. Tulis kalau perlu di belakangnya atau di depannya. Ayah, ibu, berwasiat, anak-anak, cucu mesti baca buku ini dan laksanakan panduan-panduan yang ada di dalamnya. Tidak salah sebab itu, untuk kebaikan kita juga. Sebab Nabi bersabda, bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus, kecuali tiga. Satu di antara yang tiga itu, anak saleh yang mendoakan. Anak saleh, tak namanya anak saleh. Andai kata tidak beramal saleh. Beramal saleh, mestilah sama amal yang menepati panduan agama. Ikhlas lillah, dan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wasiat kita dikepilkan dengan buku 12 pedoman ibadat. Ada 12 panduan dalam beribadat. Bukan semua ibadat diterima oleh Allah. Sila baca. Sila tinggalkan untuk anak cucu. Hari ini mereka tak baca. Tapi setelah kita wafat nanti, mereka akan teringat ya Allah mak ayah dulu pernah pesan supaya baca ah dia mula akan baca di situ kita akan mendapat ganjaran sebab itu adalah amal saleh okey baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi dugaan demi dugaan dengan tabah dan sabar Ujian atau dugaan yang menimpa seseorang ini semua hanya dugaan, menurut Nabi. Ujian atau dugaan yang menimpa seseorang, tidak semestinya Allah benci kepadanya. Jangan. Malahan, boleh jadi sebaliknya. Semakin banyak dugaan menimpa seseorang bermakna Allah sayang kepadanya. Sebabnya, kata ulama akidah, matlamat musibah menimpa seseorang ada tiga: tiga motifnya. Kalau dia ditimpa musibah karena dia memang orang jahat. itu namanya musibatul jaza musibah balasan kalau musibah atau dugaan menimpa seseorang bukan karena dia orang jahat tapi sekedar ingin menguji itu namanya musibatul bala bala maknanya ujian Allah nak menguji sampai di mana kesabarannya Dan yang paling tinggi, musibah menimpa seseorang. Namanya musibah itu tarbiyah. Musibah tersebut karena Allah ingin mendidik dia. Agar jadi orang yang cekal dalam memperjuangkan kebenaran. Musibah ketiga namanya musibah itu tarbiyah. Musibah pendidikan ingin contoh? Yang pertama, <clears throat> suka menyakiti hati mak bapak. Suka menengking. Suka membentak. Sampai kecil hati ibu bapa. Dengan kata lain, durhaka pada mak bapa tidak mustahil apabila tidak segera tobat dan minta maaf pada ibu bapa kelak setelah umurnya lansia macam umur mak bapaknya 70 75 tahun giliran anak-anak pula akan menyakiti hatinya ini namanya musibah balasan musibatul jaza jaza balasan tapi bila kita sudah jadi orang baik tapi musibah tetap juga menimpa itu namanya musibatul bala bala maknanya ujian Nabi Ayyub seorang nabi tak pernah buat dosa. Tapi mengapa beliau ditimpa penyakit oleh Allah? Mengapa isteri beliau durhaka? Mengapa kebun beliau terbakar? Bukankah itu musibah? Musibah jenis kedua ini namanya musibatul bala. Allah tak menguji sampai di mana kesabaran Nabi Ayub menghadapi ujian demi ujian. Itu sebabnya jadi bidalan di kalangan orang-orang Arab. Kalau dia suruh seseorang itu agar sabar, apa kata orang Arab? Fasbir. Sabra ayu. Fasbir. Sabra ayu. Sabarlah kawan, macam sabarnya Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh sabar. Nah, musibah yang ketiga namanya musibah tu tarbiyah. Contohnya para rasul. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam musibah padahal beliau kekasih Allah musibah demi musibah menimpa baginda. Karena Allah ingin mendidik baginda jadi orang yang cekal dalam memperjuangkan kebenaran. Sekali lagi, seseorang apabila ditimpa musibah tidak semestinya menandakan orang itu Allah benci. No. Walaupun kebanyakan anggapan orang ramai persepsi orang ramai bila lihat orang dapat musibah macam-macam komen apalagi orang itu dia tidak senang seseorang yang keretanya eksiden ada tak dari kalangan masyarakat yang mengatakan Patutlah aksiden hancur. Beli duit haram. Inna lillah wa inna ilahi rajun. Tak pasal-pasal dapat dosa. Sebab apa? Sebab semalama ini sudah diset dalam minda. Bila seseorang mendapat musibah, mesti orang itu Allah benci. Salah. Cuma kita tidak tahu pasti. Musibah yang menimpa setiap kita ini tergolong dalam musibah balasankah atau musibah ujiankah atau musibah pendidikan. Itu kerja Allah. Bukan kerja kita yang mengkategori ini, 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 dan ini. Yang jelas, Rasul pernah bersabda, Iza ahabba mra'an ibtala. Sesungguhnya Allah apabila menyayangi seseorang, Allah akan uji orang tersebut. Allah akan beri dugaan pada orang tersebut. Itu memberi makna. Bila seseorang diuji dengan musibah, Allah ingin jadikan orang itu orang yang baik. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan pemahaman-pemahaman semacam itu yang membuat jiwa kita boleh tenang, sabar. Apalagi kita percaya segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah sejak azali. Nak lari macam mana? Hadapi saja dengan reda dan sabar. <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Siapakah dari kalangan manusia yang paling banyak diuji oleh Allah? Ya Rasulullah. Man ashadun nasi balaan ya Rasulullah. Manakah jenis manusia yang paling banyak diuji oleh Allah? Jawab Nabi, Al-Anbiya, para Nabi. Sahabat bertanya lagi, Semaman ya Rasulullah, Kemudian siapa lagi yang paling banyak diuji oleh Allah setelah para nabi? Nabi jawab, as-salihun. Orang-orang saleh. Dan nabi tidak mau ditanya lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nabi langsung beri kunci. Apa kunci? Kata nabi, semakin kuat pegangan agama seseorang, niscaya dia akan semakin banyak diuji oleh Allah. Kita ingin kembali kepada Quran dan sunnah. Kita justru dituduh sesat. Untunglah kita selalu dengar hadis Nabi. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta. Taraktu fiikum amrayni in amsaktum bihima lam tadillu abada. Al-Quran wa Sunnah. Aku tinggalkan dua pedoman untuk muwahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran dan Sunnah. Tapi apa yang berlaku dalam masyarakat? Orang yang bawa dalil Quran dan Sunnah dikatakan sesat? Betul tak itu alasan musyrikin penyembah berhala dulu menuduh Nabi Muhammad pembawa ajaran sesat. Nauzubillah. Yang mereka ikut bukan Nabi Muhammad. Dan sikap Nabi Muhammad tapi yang mereka ikut sikap Abu Jahal, Abu Lahab. Yang menuduh Nabi Muhammad pembawa ajaran sesat. make your choice. Ingin jadi orang selamat ke atau orang yang akan binasa? Gunakan akal. Dan yang paling kita herankan, belum dengar lagi ceramah kita. Kita dah di sebagai pembawa ajaran sesat. Tak mau dengar, tak mau dengar, Dengarlah dulu. Padahal awak orang yang profesional, awak orang yang berpendidikan, educated, yang punya budaya show me the proof. Tapi sayangnya dalam hal-hal keduniaan saja mereka perlu proof, bukti, argument. Masalah agama jadi orang yang ta'asub dan fanatik tak menentu. Bertobatlah. Bertobat. Jangan ikut hawa nafsu yang senantiasa ditonggangi oleh syaitan. Yang senantiasa berusaha agar kita jauh dari jalan Allah dan jalan Rasul. Na'udzubillah min dalik. Ini gunanya kita belajar tafakuh fiddin. Itu sebabnya kata Nabi, Iza maratum bi rawdatin jannah farta'u. Bila kamu melewati taman-taman surga di atas muka bumi, masuk taman surga itu, sahabat bertanya, apa yang Tuhan maksudkan taman surga di atas muka bumi? Kata Nabi, Majlis-majlis ilmu. Termasuk tafakuh fiddin karena kita ingin mengikuti jejak langkah jejak langkah Umar ibn al Khattab radhiyallahu anhu. Begitu kata Nabi. Jadi Ustaz tak baca ya, sebab Ustaz dah hafal dah makna hadis Nabi. Karena Nabi tak mau ditanya siapa lagi siapa lagi. Karena Nabi beri kunci. Yang paling banyak ditimpa oleh Allah ujian bila orang itu semakin kuat dengan pegangan agamanya. Itu sebabnya panduan menghadapi dugaan bila kita berpegang teguh dengan ajaran agama mesti akan diduga. Caranya hadapi dengan sabar. Jiwa akan tenang. Itu sebabnya bidalan Arab sepintas selalu macam tidak baik. Tapi itu jadi doa di kalangan orang Arab. Aksarallahu husadak. Mudah-mudahan makin banyak lagi dan bertambah-tambah orang yang dengki pada awak. Mula-mula tahu doa ini ketika Ustaz belajar di Arab Saudi. Sehingga Ustaz tanya pada seorang profesor, Prof, saya tak faham doa ini Mudah-mudahan semakin banyak orang yang dengki pada awak. Profesor Atuah namanya. Orang Mesir. Beliau ketawa saja, langsung bertanya, Ya Abdullah. Orang dengki pada awak karena awak gagap bercakap ke atau karena awak lancar bercakap? karena lancar. Prof. Orang dengki pada awak karena awak punya followers, pengikut yang ramai atau sedikit. Bila saya punya pengikut yang ramai, Prof. Orang dengki pada awak karena awak kaya atau awak fakir miskin, kerana kaya. Orang dengki pada awak kerana awak orang yang berilmu atau orang awak orang yang bodoh, yang jahil. Orang yang berilmu lah. Orang dengki kerana awak orang baik ke atau orang jahat? Orang baik lah. Nah, Abdullah. Doa itu tu yaitu mudah-mudahan makin banyak orang yang dengki pada awak membawa makna. Mudah-mudahan semakin ramai awak punya followers. Semakin banyak harta awak. Semakin mendalam ilmu awak. Semakin tinggi kedudukan awak atau status awak. Oh, oh. Sekarang baru faham, Prof. Terima kasih banyak. Belum lagi orang yang didengki itu nanti di akhirat. Akan diambil oleh Allah. Kebaikan-kebaikan orang yang dengki itu diberi kepada orang yang didengki sebab dia telah dizalimi. Fahami. Ayat Quran, hadis Nabi, pepatah Arab, membuat kita menjadi yakin. Hidup tenteram selalu. Dengan kata lain, makin banyak orang dengki, makinlah tenang jiwa. Sebab kita akan dapat hadiah yang banyak nanti di akhirat daripada Allah. Sedangkan yang dengki itu nanti akan menjadi bankrupsi, mufles, papa kedana. Nauzubillah min dalik. Itulah sebabnya mengapa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Ulul Azmi. Mereka dari kalangan rasul yang paling banyak mendapat ujian Allah. Seperti yang kita sebut tadi. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun Kita berdakwah baru sembilan kali atau sembilan hari. Dah fras. Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya anaknya dibunuh. Dalam menegakkan kebenaran. Tak mau ambil itu semua sebagai pedoman. Itu sebabnya Allah SWT katakan dalam surat Maryam, kalau tidak salah, atau Yunus, ayat 57-58, Ya Iwan Nas, Qadja'atkum maw'izatum mirrabbikum wa shifa'ul lima fis sudur Wa eh sekalian, manusia telah datang nasihat dari Tuhanmu, yakni Quran. Dia juga berperanan sebagai penyembuh apa yang ada di dalam dadamu. Dia juga pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Katakan pada umat Muhammad, Muhammad dengan Al-Qur'an dan kecenderungan menjadikan Quran sebagai pedoman. Wa bidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka happy. Hendaklah kamu sekalian gembira dengan memiliki Quran dan mempelajari Quran. Berazam untuk mengamalkannya. Zalika khairun mimma yajma'un. Itu semua adalah lebih baik dari apa yang mereka himpunkan dan kumpulkan selama ini. Apa yang biasa kita kumpulkan? Harta. Anak, cucu, kebun, rumah, kereta, pangkat. Allah sebut dalam ayat itu memiliki Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah lebih baik dari semua itu. Apa sebab semua yang kita kumpul selama ini akan kita tinggalkan? Tapi Quran akan bersama kita sampai di alam kubur. Dia akan protect kita, dia akan lindungi kita. Dengan izin Allah. Oke, okay. lembaran terakhir. Inilah sunnah Allah. Sunnah Allah, Maknanya ketetapan Allah. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Allah berfirman, taji dari sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan perolehi sunnah Allah itu berubah-ubah. Apa dia sunnah Allah? setiap manusia akan diuji. Tergantung lulus atau tidak. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada beberapa rasul yang dibunuh oleh kaumnya seperti Zakaria dan anaknya Yahya. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang bernyala-nyala. Demikian juga sunnah Allah ini berlaku pada tiga dari empat khulafa'ur-rasyidin. Tiga daripada empat. Siapa mereka? Umar ibn al-Khattab. Walaupun beliau orang yang sangat mulia dari kalangan umat Muhammad. Osman ibnu Affan, Ali bin Abi Talib, ketiga-tiganya dibunuh ketika menjalankan tugas ke khalifah. Mengapa berakhir dengan begitu? Apakah dibunuh itu menunjukkan mereka dibenci oleh Allah? No. Malah Nabi masukkan ketiga-tiganya itu. Berempat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang teratas dari sepuluh sahabat Nabi yang garanti masuk syurga. walaupun mereka dibunuh ketika di dunia. Dibunuh bukan sekedar di label kita pula label saya berhenti. Allahu Akbar. Tipisnya iman kita. Kita akhiri dengan membaca ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan? Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Ini namanya istifaham ingkari. Tak tahukah kamu? Tak bacakah Quran? bahwa orang-orang zaman dahulu sebelum kamu mereka-mereka mereka yang beriman telah mendapat ujian lebih teruk lagi daripada apa yang kamu hadapi. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, kata Allah, ingatlah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan Allah amat dekat. Jangan tanya bila dekatnya. Kita yang memperjuangkan kebenaran, apabila mati. dalam hari itu juga bila dah dikuburkan kita akan mendapat nikmat kubur terus menerus sampai kiamat setelah kiamat pula tambang timbang menimbang amalan lancar menjalani atau berjalan di atas siratul mustaqim dan langsung masuk syurga kekal abadi itu maksudnya dekat sama ada di dunia Atau di akhirat, sebab kita semua boleh mati bila-bila masa. Bagi ustaz, anggap sajalah, atau yakinilah, jangan anggap yakinilah. Ceramah pagi ini seperti motivasi, memberi motivasi, motivate. Dorongan pada jemaah sekalian, jangan berhenti daripada menjadikan Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam hidup. Niscaya jiwa kita akan tenang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berfaedah, dan sisa waktu kita akan isi. Insyaallah, dengan menjawab. Beberapa pertanyaan dan doa, insyaallah Pak Ustaz, ada pertanyaan dari seseorang. Pak Ustaz berdosa kah kita bila terlintas dalam hati? Kenapalah Allah tak bagi suami kita dulu orang yang faham agama dan dapat hidayah Allah supaya dapat bimbing kita dan anak-anak. Pertanyaan singkat saja. Pertanyaannya berdosa? Ustaz jawab juga secara singkat. Kalau sekedar lintasan hati itu tak dosa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Segala yang tergores atau lintasan hati tidak ditulis sebagai dosa. Sehingga kita ucap atau kita buat nampak seseorang umpamanya lalu kawasan itu dan ternyata kawasan itu kawasan yang kurang baik hati pun mula berkata jangan-jangan dia tidak buat perkara tak senonoh. itu tak dosa tapi bila kita ambil motor turuti dia ada mula dosa lah semuanya semasa kita turuti kemana dia pergi sesuai dengan dugaan buruk sangka tadi dosa atau atau kita tidak turuti tapi kita cerita pada kawan-kawan oh saya tadi nampak si fulan itu lalu masuk lorong itu jangan-jangan dia itu buat perkara tak senono dah mula dosa itu maksudnya sekedar goresan hati belum lagi dosa cuma nasihat ustaz Sebaiknya jangan ada seperti itu, sebab ini termasuk ke dalam larangan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa dia? Jika kamu ditimpa suatu musibah, ujian, dugaan. Jangan kamu kata, kalaulah aku dulu buat begitu, tentu tidak jadi begini. Karena lau itu, kalau itu, dia membuka pintu syaitan. Ustaz buat contoh. Naik kereta lalu accident. Lalu kita pula menyesali musibah yang menimpa diri, barangkali luka-luka, kereta rosak, remuk. Ya Allah, kalaulah aku tadi ketika berangkat memakai tali geleda, sudah tentu aku tidak akan seteruk ini. Kalaulah aku tadi bawa kelajuan atau berada pada jalur yang betul sudah tentu aku tidak akan accident. Nah, kalau kalau seperti itu tu maknanya daripada syaitan. Sebab kita telah menyesali takdir ilahi. Samalah dengan pertanyaan tadi. Kalaulah dulu aku pilih-pilih suamiku itu orang yang beragama dan berakhlak mulia, tentu dia boleh bimbing aku. Juga bimbing anak-anak. Kalaulah, ini ada kata kalau ini. Seolah-olah apa yang dia telah miliki suami hari ini, yang ternyata tidak dapat mendidik dirinya, tak dapat mendidik anak-anaknya, dia gunakan kalaulah dulu Aku pilih suamiku, orang yang kuat, beragama, dan akhlak mulia. Itu semua membawa kepada was-was syaitan. Seolah-olah kita tidak reda dengan ketetapan ilahi. Apa yang patut buat? Senang saja, perbaiki diri. Perbaiki diri, jadilah orang baik. Jadilah istri yang baik. Atau kalau suami tersalah pilih istri bukan orang yang baik. Perbaiki diri. Perbaiki istri. Tak ada istilah terlambat. Better late than never. Lama kita dah tak gunakan peribahasa ini. Lambat lebih baik dari tidak sama sekali. Jika Anda perbaiki diri walaupun mendapat suami atau istri tidak sebagaimana yang diharapkan bila Anda perbaiki diri tidak mustahil Anda akan jadi orang yang bahagia di akhirat nanti dan tidak mustahil orang yang dulunya mendapat pilihan yang baik, orang yang kuat agamanya, akhlak yang baik berubah menjadi orang yang tidak baik Akhirnya terjadi perceraian. Juga banyak. Ustaz tidak buat contoh. Contoh ini ada dalam Quran. Kalau Anda sebagai suami dapat istri, ternyata tidak baik. Dan Anda bimbing. Bimbingan Anda itu ada makna di sisi Allah dan layak mendapat ganjaran. Ikut contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut, kedua-dua istrinya durhaka, malah kafir. Allah sebut pada ayat 10 surat At-Tahrim, confirm istri Nuh, istri Lut, neraka tempatnya. At-Tahrim ayat 10. Kalau Anda sebagai suami, kalau Anda sebagai istri, lihat ayat 11, surat yang sama, At-Tahrim, yaitu Asia binti Mazahim, seorang wanita yang beriman. Walaupun suaminya kafir, siapa suaminya? Fir'aun, laknatullahi alaih. Semoga Allah laknat Fir'aun. Asia binti Mazahim confirm tempatnya syurga. Coba lihat tafsiran ayat 11 surat At-Tahrim. Asia berdoa, Ibnili Li, Endaka Fil Jannah. Wanajini min wa amali, min al Ya Allah, benakan untukku mahligai di dalam syurga. Lindungi aku, Ya Allah, daripada kejahatan fir'aun. Dan hindarkan aku daripada golongan yang zalim. Andai kata kita punya suami tidak begitu baik. Betul tak kejahatan Firaun lagi tak baik mengaku dirinya Tuhan? Suami tak sampai ke peringkat itu. Kalau kita pula minta cerai, minta ini, minta itu, perbaiki diri. Kalaulah kekafiran Firaun itu sedikit pun tak menjejaskan amal saleh dan imannya istrinya Asiyah binti Mazahim, demikianlah halnya Jahat macam manapun, suami, imanmu, dan amal salehmu tak akan rosak. Yes, itu panduan. Ustadz tidak tuduh siapa-siapa, ya? tapi barangkali kejadian yang sama boleh berlaku pada sesiapa. Cuma rujukan kita tadi, Quran. Itu sebabnya belajar Quran ini, tafsirannya, tadaburnya sangat mustahab untuk menguatkan semangat dalam beragama. Pak Ustaz, mohon mendapat penjelasan cara bersangka baik pada Allah yang betul dan yang salah. Hadirin dan hadirat, apa saja musibah yang menimpa kita. Kita tidak terpilih lagi ke sebagai leader, ketua, pemimpin, menteri. Berbaik sangka saja. Sebab ada kemungkinan bila kita paksa juga menjadi leader, akan membuat kita terjerumus di dalam maksiat yang mungkin salah guna kuasa yang mungkin kelak jadi pen rasuah Ustaz buat contoh Jika ditakdirkan sudah 15 tahun kawin tidak ada anak Berdoa tetap berdoa, berobat tetap berobat, tetapi ternyata tak dapat juga Zuriat, reda sajalah. Mana lah tahu? Kalaulah dapat anak, anak nanti justru akan menyusahkan awak. Kita tak tahu future. Yang penting kalau ustaz Ustaz selalu sarankan, kalau nak minta sesuatu, Ya Allah, berilah aku harta yang banyak supaya aku boleh dapat mengeluarkan zakat, membantu orang-orang yang susah. Tetapi Ya Allah, anda kata dengan pertambahan harta membuat aku lupa padamu, aku reda Ya Allah, jadikanlah aku orang yang hanya sekedar berkecukupan saja, walaupun tidak banyak, walaupun tidak lebih. Ya Allah berilah aku anak dan zuriat sekiranya zuriat kelak akan dapat menyenangkan hatiku dan membantuku. Tetapi andai kata dengan memiliki anak, justru anak menjadi orang-orang yang jahat yang akan menyusahkan aku. Aku reda ya Allah apabila aku sampai mati tidak diberi anak. Doa macam itu lebih baik. sebagaimana nabi pernah larang uncle-nya Abbas karena sakit lalu minta mati. Apa kata nabi? Ya ammi. Oh, my uncle. Jangan minta mati karena sakit yang uncle derita. Tapi andai kata uncle minta juga, mintalah secara berlapis. Ya Allah, panjangkanlah usia aku. sekiranya perpanjangan usia itu baik bagiku, Ya Allah, matilah aku. Sekiranya kematianku membawa kebaikan bagiku. Nah, kita serahkan segala-galanya pada Allah. Pokoknya, hidup terus ke atau mati ke, pokoknya yang kita mau membawa kebaikan. Yang kesemuanya itu kita tak tahu. Oleh sebab itu, Kalau kita orang yang baik, lalu ditimpa oleh Allah, musibah. Barangkali itu hanya Allah tidak menduga. Atas sebab itu, kita hendaklah berbaik sangka dengan Allah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Maksudnya, kata ulama hadis, Bila ditimpa musibah, dia berburuk sangka terhadap Allah sampai mengatakan, why me? Mengapa aku yang dapat kanser, tidak orang lain? Mengapa, mengapa penyakit ini hanya kepadaku? Mengapa COVID-19 ini kena padaku? Mengapa dia dah mula mempertikaikan Allah? Why? Itu namanya buruk sangka. Apa kata Allah selanjutnya? Aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap aku. Maknanya bila dia sangka baik, akan baiklah jadinya. Akan baiklah kesudahannya. Bila dia berburuk sangka, akan buruk pula padanya. Itu sebabnya kita selalu dengar ada satu bidalan. You are what you think. You are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan fikiranmu. Sesuai dengan apa yang kamu sangka. Sesuai dengan apa yang kamu fikir. Buruk sangka buruk padahnya. Baik sangka dengan Allah insya-Allah akan baik pula padahnya. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Sudah dua Aduh, banyak sungguh pertanyaan. Sampai 10. Pak Ustaz, bolehkah takdir itu dirubah? Nah, padahal sudah ditulis sejak azali. Oke, okay, Ustaz jawab terhadap pertanyaan ini sebagai jawaban terakhir untuk pagi ini yang lain kita tangguh esok atau lusa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita yang belajar ilmu akidah, khasnya ketika membahas rukun iman terhadap takdir. Takdir terbagi dua. Ditinjau dari satu sisi, bolehkah takdir itu dirubah atau tidak boleh dirubah? takdir terbagi dua. Pertama namanya takdir mubram. Yang kedua namanya takdir mu'allak. Takdir mubram yang dipanggil juga dengan takdir hatmi. Takdir yang pasti sudah menjadi ketetapan Allah. Contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Tiap-tiap yang bernyawa mesti mati. Nah, takdir seperti ini tak boleh dirubah oleh Allah. Allah tak akan rubah. Beza dengan takdir jenis kedua, takdir muallak. Takdir alat mananya takdir yang tergantung. Takdir yang tergantung. Dia akan turun sesuai dengan timing yang telah ditetapkan oleh Allah. Sifulan akan accident, Sifulan akan sakit. Sifulan akan pada tarikh sekian dia akan mati itu semuanya tergantung. Nah terhadap takdir yang tergantung boleh dirobah oleh Allah di atas permintaan disebabkan doa. Sebabnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda antar takdir yang akan turun dari langit sesuai dengan timingnya dengan doa manusia dari bumi ya Allah selamatkanlah aku ya Allah sehatkanlah aku ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah kata Nabi antar takdir yang akan turun dengan doa dari bumi akan berkecamuk di antara langit dan bumi Takdir akan turun sesuai dengan timingnya dan doa menolak bala yang akan turun. Itu sebabnya istilah orang tua-tua doa tolak bala cukup islamik. Tapi ingat ya, itu hanya terbatas untuk takdir muallak. Takdir muallak ini, ketika membahasnya ulama akidah selalu menggunakan dalil doa daripada Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma apa anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah yaitu orang ketiga yang paling banyak menghafal hadis nabi setelah Abu Hurairah Aisyah dan Abdullah bin Umar Allahumma in kunta kata betani syakia famhuni waktu sa'ida artinya oh Tuhan andai kata engkau telah tuliskan sejak azali bahwa aku ini akan jadi orang yang menderita merana susah tolong hapus ya Allah takdir itu dan tolong ganti agar aku jadi orang yang bahagia. Sebab itu termasuk dalam takdir mualak tergantung. Kita tak tahu yang akan turun itu baik atau buruk. Kan iman pada takdir maknanya baik ke buruknya, buruk ke semuanya datang daripada Allah. Lalu kita mohon. Ya Allah, andai kata engkau telah takdirkan tertulis dalam loh mahfuz, aku akan mati dalam su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Tolong ganti, ya Allah, agar kematianku mendapat husnul khatimah, mati dalam baik, mati dalam iman dan amal saleh. Itu namanya takdir mu'allak. Jadi bila ditanya, bolehkah takdir itu dirubah? Padahal ia sudah ditulis sejak azali, Itu jawabannya. Takdir terbagi dua. Takdir mubram itu tak boleh dirubah. Tak boleh minta, Ya Allah tolong jangan matikan aku. Ya Allah tolong jangan engkau matikan aku. No. Tak laku. Sebab itu takdir mubram. Tetapi minta, Ya Allah tolong panjangkan umurku supaya aku boleh berpeluang lagi menambah ilmu dan amal salehku. Aku masih kurang ilmu, ya Allah. Aku perlu bawa amalan-amalan yang engkau terima. Dan untuk mendapat amal yang diterima, mesti berasaskan ilmu. Panjangkan usiaku, ya Allah. Ya itu boleh. Sebab bila kita akan mati, itu mu'allak. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Minta maaf. Ustaz tidak jawab terlalu ringkas pun takut tak faham. Cukuplah tiga soalan Ustaz jawab. Mudah-mudahan boleh difahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami dan cucurilah mereka rahmatMu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inkunta kata betana ashqiyah famhuna waktu su'ada. Ya Allah, Ya Tuhan kami andai kata engkau telah tetapkan sejak di dalam loh mafuz lagi kami akan menjadi orang yang menderita dan merana. Tolong Ya Allah tolong kau hapuskan takdir tersebut dan ganti. Tolong ya Allah ganti agar kami semua menjadi orang-orang yang bahagia. Allah makhtim lana bihasnil khatima. Wala takhtim alaina bisu'il khatima. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, Dan janganlah engkau akhiri hidup kami sebaliknya dalam maksiat dan dosa. Min Lindungi kami, ya Allah, daripada bernasib demikian. Allahumma arinal, haqqa, haqqa, arinal batila, batila, Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakannya selagi hayat di kandung badan. Sebaliknya, perlihatkan juga kepada kami kesesatan. Dan kebatilan itu akan kesesatan dan kebatilannya. Dan berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk menjauhi kesesatan dan kebatilan itu sejauh-jauhnya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina <into God> Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia berupa jalanmu yang lurus. Siratal mustaqim. Dan berilah kami kebaikan di akhirat. yaitu ampunanmu, redamu. Dan layak memasuki syurgamu. Dan melihat wajahmu. Dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.